Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Hadratal Mukhtarumin wa bil khusus Ibunda Lili Wahid, ibu kita semua. Beliau ini sebagaimana kita tahu adalah zuriyah Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri NU, muasis NU, dan beliau sekarang melanjutkan visi dan misi spiritualitas Mbah Hasyim. Setahun yang lalu beliau memerintahkan kepada saya untuk mengamalkan selawat burdah, qasidah burdah. Dilalah ada teman Jawa Timur, Mas Gus Muhaimin ini, yang ternyata sudah 10 tahun juga mimpi ketemu Mbah Hasyim, diperintahkan untuk mengamalkan sholawat burdah. Dan ternyata setiap hari beliau keliling se-Jawa Timur dengan perintah itu, Bunda. Alhamdulillah malam hari ini kita ketemu berkah dari Mbah Hasyim Asy'ari. Yang saya hormati juga Mas Ahmad Mukawwam. Beliau ini bagi saya sangat spesial, bukan hanya sebagai kakak di PMII, tapi juga sebenarnya orang yang membina saya waktu di PMII dulu. Kakak dan senior dan pembina, ini istimewa. Karena kalau pembina itu bisa diminta duit, bisa diminta tolong kalau ada apa-apa di PMII, Mas ini kurang-kurang sedikit-sedikit, itu masih bisa minta ke beliau dulu. Dan di Kongres PMII Batam, beliau orang pertama yang modali saya untuk persiapan panitia kongres. Ya, untuk yang mau maju Ansor nanti silakan sowan beliau dulu. Juga yang saya muliakan Kang Ayib Abbas, beliau ini selalu hadir di sini, selalu mengingatkan untuk mengecas, recharging lah istilahnya. Recharging energi spiritualitas dengan berselawat. Alhamdulillah beliau adalah salah satu tetunggul NU yang selalu membina kaum marginal, membina orang-orang yang disebut selama ini dalam ideologi PMI sebagai al-mustadafin. Kita hanya bicara al-mustadafin, tapi beliau malah melakukan pembinaan lebih jauh, memberikan visi spiritualitas dan memberikan visi pencerahan. Terima kasih Kang Ayib atas kehadirannya, mohon tidak bosan-bosan, walaupun kadang-kadang ya kita juga agak telat-telat sedikit lah, tidak apa-apa ya, mohon maaf. Yang saya hormati para pemimpin organisasi yang ada di bawah NU, di sini hadir dua pemimpin besar NU, Bunda. Yang namanya Gus Sauki dan penggantinya yang bernama Gus Aswandi. Nah, ini kombinasi yang luar biasa, dua-duanya hadir pasti karena ingin sowan Bunda Lili sebenarnya. Kalau ke saya sebenarnya hanya untuk tambah-tambahan, tapi aslinya ingin sowan Bunda Lili itu. Dan Mas Mukawwam, karena bentar lagi mau bikin acara apel akbar kader-kader IPNU, IPPNU se-Indonesia, untuk menunjukkan loyalitas, kesetiaan, dan tentunya inovasi baru dalam gerakan IPNU yang semakin lama semakin tersebar luas, tidak hanya di pedesaan-pedesaan tapi juga sampai ke kota-kota dan merambah ke kampus-kampus, bahkan yang selama ini jauh dari gapaian dan gerakan kita semua. Terima kasih atas kehadirannya. Tidak lupa juga para aktivis dari forum Betawi Rempuk atau Forkabi, ada juga di sini. Juga hadir dari, terutama dari Jawa Timur, Majelis Solawat dan Burdah Sedap Malam ya. Nah, ini Mas Muhaimin ini dulu zaman saya di PMI, beliau selalu ngajak saya ziarah ke Habib Kunjung, Bunda. Nah, ini ternyata beliau setiap ke Jakarta selalu sowan ke Habib Kunjung dulu sebelum ke sini. Nah, ini sangat istiqomah, mustaqim jiddan lah kira-kira gitu. Teman-teman dari perwakilan teman saya di Kejaksaan Agung tadi sudah pulang, dari Pak Jaksa Agung, orangnya Pak Jaksa Agung, dan teman-teman lain yang tidak saya sebut satu-satu, dari berbagai forum, dari berbagai organisasi. Terima kasih atas kehadirannya.
Banyak orang bertanya, kenapa sih di Tebet selalu ada acara yang melibatkan kiai-kiai, melibatkan para ulama? Apakah ada gerakan-gerakan katanya? Gerakan-gerakan apa, saya bilang? Ini kan mau muktamar, jangan-jangan ini mau mengusung seseorang atau sesuatu di muktamar. Saya bilang tidak, kita tidak akan mengusung gerakan apapun selain perintah Bunda Lili yang disampaikan setahun yang lalu. Apa perintahnya? Yaitu menyatukan hati dan pikiran warga NU dengan elitnya. Menyatukan jamaah NU dengan elitnya. Dan yang kedua, setelah bersatu, bagaimana persatuan itu memberikan dampak positif tidak hanya bagi NU, tapi juga kepada bangsa Indonesia. Saat ini kita semua tahu salah seorang kader terbaik NU telah menjadi sohibul koror, telah menjadi pemegang kebijakan. Tentunya tanggung jawab yang dimiliki kita semua tidak sama dengan yang kemarin yang hanya menjadi sohibul hak atau ashabul hak, yang hanya menjadi pemegang klaim kebenaran. Tapi sekarang kita sudah tidak bisa menghindar untuk lebih bertanggung jawab kepada bangsa dan negara, karena kader terbaik kita Al-Mukarram Kiai Haji Ma'ruf Amin yang merupakan Rois AmBBNU terpilih dalam Muktamar Jombang, juga karena Bunda Lili Wahid, telah menjadi Wakil Presiden. Tentunya kita tidak hanya bisa mengatakan pemerintah harus begini, harus begitu, tapi kita harus berani melangkah lebih jauh, memberikan kontribusi lebih terhadap kepentingan bangsa dan negara. Hadirin semua, nanti kami akan meminta tausiah, meminta arahan dari Bunda Lili Wahid, orang yang paling bertanggung jawab terhadap hasil Muktamar Jombang. Beliau yang memerintahkan kepada kita untuk melakukan penguatan syuriah Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena ulama adalah pilar utama keberadaan jamiah dan jamaah Nahdlatul Ulama. Tanpa ulama, kita tidak tahu bagaimana nasib bangsa Indonesia. Tanpa ulama, kita tidak tahu bagaimana nasib pemerintahan saat ini. Dan tanpa ulama, kita tidak tahu kemana arah transformasi bangsa ke depan. Kemarin saya sampaikan di sini, tidak ada transformasi 100 tahun bangsa dan negara tanpa transformasi Nahdlatul Ulama. Tidak ada 100 tahun bangsa Indonesia, negara Indonesia tanpa 100 tahun NU. Jadi selalu ternyata pikiran dan gerakan NU harus lebih maju dari pemikiran bangsa dan negara. Kalau sekarang kita lebih belakang dari pemikiran politisi negaraan atau negarawan, berarti kita mengalami kemunduran. Kita harus selangkah lebih maju di dalam memikirkan kedaulatan negara, memikirkan tercapainya tujuan-tujuan nasional, dan tentunya bagaimana NU menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kemajuan bangsa Indonesia. Dari Mas Mukawam, kita juga sangat berharap, karena beliau ini adalah orang yang kita andalkan, senior yang kita andalkan untuk melakukan perubahan-perubahan. Melakukan perbaikan-perbaikan. Tentunya tidak hanya di NU, Mas Mukawam. Di partai yang bernama P3, saya kira Mas Mukawam ini adalah salah satu yang the most respected figure, saya kira ya. Bukan hanya karena beliau yang sekarang paling senior, tapi memang beliau ini memiliki komitmen dan jaringan untuk membesarkan partai yang namanya Partai Persatuan Pembangunan. Kedepan P3 dan PKB adalah dua mesin utama NU di politik untuk memberikan kontribusi yang paling besar di situ. Tanpa mengabaikan bagaimana kader-kader NU di partai lain juga berperan serta di Golkar, di Hanura, di Nasdem, dan lain-lain, di Gerindra. Kita semua memiliki kader yang juga memiliki masa depan. Alangkah baiknya kemudian jika NU juga mengayomi mereka, memberikan pembinaan-pembinaan, dan tentunya bagaimana arah partai tersebut sesuai dengan arah politik dan kepemimpinan
spiritual yang telah digariskan oleh Nahdlatul Ulama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kang Ayub mohon doanya selalu agar forum ini menjadi forum yang produktif, dan sahabat-sahabat yang berjuang di sini, ada yang mau jadi gubernur juga, Kang. Ada di sini ada sahabat Fadli Yasir, ini kader juga, mantan ketua wilayah Ansor Sumatera Utara, sekretaris adat Melayu se-Indonesia. Nah, ini yang penting. Sekretarisnya Datuk Samsul Arifin. Wakil Ketum ISNU sekarang. Nah, ketua sekolah kader Nahdlatul Ulama, ketua MKNU, Madrasah Kader NU. Nah, ISNU ya, yang ISNU. Ya. Dan saya minta doanya nanti semoga sahabat-sahabat semua di sini mendapatkan pencerahan, mendapatkan keterbukaan hati, dan mendapatkan apa yang dicita-citakan di dalam bidang masing-masing, di bidang politik, di bidang pemerintahan, di bidang bisnis, di bidang intelijen, di bidang intelektual dan sebagainya. Ternyata di sini banyak kader intelijen, Kang. Nah, saya kira tidak masalah kalau kita drive dari visinya Bu Lili tadi, bagaimana menyatukan rakyat, menyatukan jamaah dengan pimpinannya. Saya kira tidak masalah, sepanjang berguna bagi kepentingan Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para ulama, pada kiai yang hadir, pada sahabat-sahabat semua. Mohon doanya sekali lagi semoga forum ini menjadi forum yang istiqomah, forum yang selalu memberikan ruang bagi orang-orang yang mengalami kebuntuan pikiran dan gerakan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.